aksi kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat jalanan di Yogyakarta atau yang dikenal dengan nama Klite semakin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Atas kesadaran tersebut, masyarakat mulai berjaga dan menjaga lingkungannya setiap hari, terutama di waktu malam hari. Kejadian mengejutkan tiba-tiba ditemukan oleh sekelompok warga yang sedang berjaga. Mereka menemukan gear yang terjadut dari sebuah sepeda motor. Disinyalir gear tersebut adalah senjata yang akan digunakan pelaku klitih untuk mencederai korbannya. Berikut video lengkapnya yang direkam oleh warga yang sedang berjaga-jaga. Kejadian lagi ning ngarep Indolila. Ngarep Indolila. Gawe Mas-mas Vario ki. Germu tiba Mas tak baleni to. Niki to. Balenono ne Mas. Lampu ngarep kelap klip warna biru. Vario putih cah loro. Rawani bali germu bosok ini ra tak baleni.